Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama di channel Habib Elektronik. Baiklah, untuk kali ini saya tidak akan memperbaiki barang-barang elektronik, tapi mau mereview. Ini adalah dinamo kipas angin ya. Dinamo kipas angin dengan merek SRE6616. Jadi teman-teman, dinamo ini adalah dinamo yang direkomendasikan ya. Dan saya sudah mencoba ya dinamo ini. Sudah mengujinya, tahan lebih dari setahun lebih ya. Walaupun dalam pemakaian 24 jam. SRE6616. Jadi teman-teman, saya sudah mencoba untuk berganti-ganti dinamo dengan berbagai merek ya untuk ukuran dinamo ini. Cuma hanya merek SRE ini memang tahan dan bandel ya, lebih dari setahun lebih. Jadi selain merek ini, ada yang tahan sekitar 8 bulan, ada yang 9 bulan. Jadi, nah seperti kipas angin yang di sebelah saya ini sudah lebih dari setahun ya teman-teman. Jadi setiap saya mengganti dinamo itu, saya kasih tanggal, bulan, dan tahun supaya tahu ya ketahanan dinamo itu sampai berapa bulan. Jadi ini sangat direkomendasikan baik teman-teman. Jadi cocok sekali ini dinamo ini untuk merek Miyako, bisa juga untuk Cosmos, bisa juga Mas Pion, apalagi Cina ya. Memang dinamo untuk Miyako, Cosmos, dan Mas Pion itu agak beda-beda sedikit, cuma ya itu paling merombak sedikit ya teman-teman. Ini bisa dipakai semua, baik yang duduk, berdiri, atau yang di dinding. Oke, untuk kali ini saya akan menguji dinamo ini. Jadi perhatikan teman-teman, ini ada kabel, ada 4 warna ya, ada hitam, putih, merah, dan biru. Jadi yang untuk dinamo ini, yang warna hitam ini adalah kabel hitam langsung tersambung ke kontak ya, kontak listriknya. Jadi yang warna merah ini untuk speed yang paling kencang ya itu. Jadi kita akan menguji satu persatu ya. Nah seperti itu dinamo ini hidup ya normal. Maaf ini agak suaranya ini agak serak ini teman-teman ya. Ya tadi cuaca panas sekali. Ya syukur alhamdulillah masih diberi kesehatan. Ya semoga yang menonton video ini, sambil menonton jangan lupa di like dan subscribe-nya ya teman-teman. Semoga bisa membawa manfaat dan kita semua dimudahkanlah segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang dinamo ini juga hidup ini teman. Jadi kita akan menguji dinamo ini satu persatu ya.
Jadi walaupun dinamo ini baru, ya kita tes. Biasanya dinamo itu jarang yang meleset ya, ada yang mati itu jarang. Tapi supaya kita mengetahui bahwa dari yang penjualnya ini bagus itu, jangan sampai nanti ada orang beli dikembalikan lagi ke sini. Nah, ini bagus juga, teman-teman. Jadi kita pastikan dinamo yang kita jual ke konsumen itu sudah dipastikan sudah hidup ya. Jangan sampai nanti salah pasang atau terbakar nanti. Nah, ini hidup juga. Dan yang terakhir ini, mari kita tes semua ya. Coba kita tes dari mulai pin speed 1 sampai speed 3 ya. Jadi pertama kita colokin yang hitam sama merah ya, ini speed 3 nya. Nah, hidup nih teman-teman ya. Dan selanjutnya ini adalah speed 2 ya. Kita coba speed 2 dengan kabel warna hitam dengan nah yang putih ini speed satunya. Nah, ini speed 2. Dan karena tidak ada kipas, jadi baling-balingnya itu tidak dipasang. Jadi tidak kelihatan perbedaannya ya. Ini hanya perbedaannya hanya sedikit ya. Sedikit-sedikit ya. Dan saya rasa hanya itu saja. Semoga video ini bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.